Tapi ternyata beda. Menurut aku lebih bagus yang biru. Tapi mudah-mudahan di yang lain juga cocok ya. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Alisa Lisna di sini. Sekarang aku mau bahas popok lagi. Popoknya dari Baby Happy Body Fit Pants. Foto dulu buat cover. Aku tuh udah sempet nyobain yang Baby Happy Pants yang kuning yang gambar Baby Shark. Tapi menurut aku malah bagus yang ini, yang biru. Gak tau itu sama apa enggak si kandungan dalamnya. Tapi menurut aku bagusan yang ini. Kayak tadinya aku kecewa gitu loh sama yang kuning. Kayak apa yang, mohon maaf ya, tadinya aku kecewa kayak, loh kok Baby Happy kayak gini ya bahannya. Aku lebih milih kayak popok-popok yang lain aja gitu. Tapi kenapa yang ini bagus, ini gemes banget, ini cocok di Kian gitu loh, dengan harga ya kurang lebih sama lah gitu. Jadi kita langsung lihat aja popoknya. Ini ada setengahnya lagi. Kali ini aku review popoknya ketika popoknya udah setengahnya lagi. Jadi biar aku kasih testimoni, real testimoni gitu. Jadi nggak ngawang kayak, ih baru sekali pakai dua pakai nih. Sekali dua kali pakai nih. Tapi ini udah bener-bener setengahnya. Kita langsung ambil dua. Ini dia. Tuh, dua. Nanti kan kita mau masukin air ya. Tuh, jadi kelebarannya begini, sebahu aku. Ya pokoknya jujur aja, tadi aku sempet kecewa sama popok Baby Happy yang kuning. Terus kayak kemungkinan yang biru juga akan sama hasilnya. Tapi ternyata beda. Menurut aku lebih bagus yang biru. Jadi mudah-mudahan di yang lain juga cocok ya. Karena itu pengalaman aku sama Kian, di Kian terutama. Jadi ini popoknya bagus, proof by aku. Jadi daripada lama-lama, kita langsung masukin air 250 ml ke popoknya. Ini dia popok Baby Happy Body Fit yang pants. Gambarnya gajah. Gajah gini tuh. Airthrough teknologi, daya serap ekstra 70%. Tuh. Ini bisa dilihat ya. Tuh. Tipe celana L30. Oke, kita lihat sampingnya. Seperti biasa keterangan cara pemakaian ya. Tuh. Oh, ini keterangannya, katanya perekat ultrasonik. Terus apa? Nomor 2 mana? Oh, ini. Karet lingkar pinggang yang pas. Terus pop double pressure, daya serap tinggi dan quick dry layer. Terus yang kelima, breathable backseat dan juga wellness indicator. Tuh. Oh, kalau misalnya apa? Jika warna gambar gajah memudar, menandakan popok harus segera diganti dengan yang baru. Oh, kita lihat ya. Tuh, hingga 12 jam maksimal 500 ml. Tipis baik. Nah, ini apa? Apa ini sampingnya? Ada perhatian dan juga cara pemakaian. Nah, ini yang depannya kebetulan aku udah unboxing juga. Tuh. Dia tuh kayak bentuk bot gini tuh. Lihat. Ini kayak bentuk bot baik. Ini fisik popoknya, keluarin dua tuh gambar gajah. Katanya kalau misalnya gambar gajah memudar, dia itu harus segera diganti. Apakah yang ini kembar? Nah, ini agak sedikit kembar ya, lihat, kembarlah kurang lebih. Tuh, ini depannya, front ada si gajah biru ini, dia itu untuk di depannya. Dan ini belakangnya. Oke. Nah, ini dia popok Baby Happy Pants yang ada gajahnya. Terus katanya kalau misalnya dia udah penuh, si gajah ininya akan memudar. Jadi kita coba air. Iya, kita kasih air. Iya, sama Kian, tapi pelan-pelan ya. Ini yang pendeknya tuh di depan dan yang panjangnya di belakang. Iya, jadi kita coba lepas. Nanti masukin airnya pelan-pelan ya. Janji? Boleh. Nih, pelan-pelan. Nih, ini permukaannya, kita masukin airnya sedikit-sedikit sayang. Dikit-dikit. Tuh. Sama Kian katanya. Ntar sayang, ntar takut tumpah. Tuh. Ujungan depan. Nah. Dah, terus.
habis. Nah, kita iya, ntar dulu yang diratain dulu. Mungkin mau ketekan-tekan katanya boleh. Airnya tuh, oh masih ada airnya lagi. lagi oh masih ada airnya tuh, aduh masih ada airnya ya, aduh. Nah ini udah mulai terserap semuanya tuh, gel ya, dia itu kayak gel seperti biasa, dan ini tuh cocok di Kian, nggak iritasi kulitnya, nggak sampai merah-merah juga tuh, dia tuh kulit, iya lama kelamaan akan menyerap airnya dan totally mengering gitu. Ini cocok pokoknya di Kian, nggak iritasi. Coba mama lihat dong gajahnya yuk. Tadi kan mau ngejelasin gajahnya. Sekarang kita lihat gajahnya apakah lebih memudar. Udah sayang, udah beres selesai tuh. Ini lebih apa ya? Lebih memudar, kayak nggak memudar banget ternyata, cuman malah makin kelihatan ya warnanya menurut aku. Ini yang belum tuh. Ini yang gajah tuh. Kalau yang hijau iya agak memudar, tapi kalau yang ini, yang oranye kayak lebih berwarna ini nggak sih? Tuh, gitu. Dah selesai. Oh, Kian mau hapus gitu. Terus ini ketebalannya. Ini ketebalan setelah diisi popok dan ini sebelumnya, lebih tipis banget ya. Oke, sekian video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.